saya nak sebut pada malam ni, sebenarnya kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan tanda-tanda kan, hari kiamat dah dekat sangat. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, saya baca makna saja. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini hadis Imam Bukhari. Jarak antara aku diutuskan dengan tibanya hari kiamat adalah seperti ini. Maka Nabi gabungkan antara telunjuk dengan jari tengah. Macam ni dia lah. Jadi antara aku lahir diutuskan Nabi sampailah kiamat macam ni dirapatkan dia. Maknanya sebenarnya Nabi ni dia lahir sahaja, kemudian lepas tu dia jadi rasul kan, itu tanda tanda akhir zaman dah. Tanda akhir zaman dah. Kita jangan tunggulah Dajjal keluar. Memang Dajjal nak keluar dah pun. Nanti saya sebut sikit Dajjal nak keluar dah. Dajjal nak keluar dah tuan. Saya buat kajian lebih daripada 30 tahun. Saya ingat dah dekat 33 tahun kot, lebih kurang itulah. Saya buat kajian tentang pakatan jahat antarabangsa. Salah satu yang saya kaji, bila Dajjal nak keluar. Daripada Quran, daripada hadis, ada panduan-panduannya. Kemudian dari sudut apa yang berlaku sekarang. Sekali saya ceritalah. Kalau saya ingat, insyaAllah saya cerita. Dah sebut kat sini, jangan tunggu Dajjal keluar. Nabi lahir tu dah akhir zaman. Nabi jadi rasul tu dah akhir zaman. Nabi kata macam gini. Macam gini dia. Ini ada sahih tuan-tuan. Ada sahih. Antara aku dengan kiamat, macam ni. Dapat. Dekat lah. Dekat sangat lah. Jadi kiamat ni apa tuan-tuan? Kiamat terbagi dua. Yang pertama sekali dipanggil kiamat sughra, kecil. Tapi kiamat, kiamat ni maksud apa? Apa maksud kiamat? Kehancuran, kebinasaan, terputus daripada nikmat-nikmat tu kiamat. Macam malam ni kan. Malam ni kan kita okey semua sekali. Balik rumah elok-elok. Tiba-tiba besok subuh tak sedar, mati dalam tidur. Orang lain belum kiamat, kita dah kiamat dah. Mati tu kiamat. Wa kullu ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Allah kata semua umat mati ada kematiannya, ada kiamatnya. Maka bila sampai waktu kiamat itu, tidak akan dilambatkan walaupun satu saat, tak akan dicepatkan walaupun satu saat. Tuan-tuan, kalaulah malam ni malam akhir, mati-mati kita. Ada seorang kawan saya, Azman juga nama dia, Cikgu Azman Kaunselor. Khamis malam Jumaat, habis meeting, balik rumah, mak, isteri, anak-anak semua dah tidur. Tiba-tiba, dia balik tu tidurlah. Dan tidur siap-siap, balik. Subuh besok, tak sedar. Isteri dia kejut-kejut-kejut, tak sedar. Panggil semua, rupa dah meninggal dunia. Meninggal dunia dalam tidur. Itu dah sampai waktu ni. Kita masih bila tuan? Dia dah sebut kat sini, kiamat sughra ni, kiamat kecil ni, dia boleh datang bila-bila masa. Semua dah ada dah tarikh ni. Dah ada dah tarikh ni. Ustaz, boleh tanya tak? Ya, ya, ya. Tentang orang lain kau. Boleh. Kalau kita cakap kita nak mati, ada dosa ke ataupun dia cepat mati? Kalau kita cakap kita nak mati, berdosa ke tak berdosa? Kita nak mati. Sebenarnya kita jangan doa matilah. Nabi tak bagi kita doa mati. Nabi kita doa apa? Husnul khatimah. Jadi mati ni boleh bila-bila. Besok pun tak apa. Malam ni pun tak apa. Dua tahun lagi pun tak apa. Tapi kita minta, ya Allah, an matikan aku dalam keadaan kematian yang husnul khatimah. Baik, itu je. Jadi kita minta yang tu. Jadi salah satu tanda kita bersedia, kita sentiasa bertaubat. Sentiasa bertaubat. Ini salah satulah. Baik, jadi nak sebut kat sini, semua akan mati. Kiamat ni mati, habis. Tahu tak mati ni macam mana? Sakit mati ni macam mana? Tahu lah. Dan seorang sahabat, Amr al-As, Amr al-As ayah dia. Sahabat yang riwayat kata. Satu ketika dia dalam keadaan sakaratul maut. Maka anak-anak ni kumpul, Abdullah kumpul. Cakap dengan dia, ya wahai ayah dia, kamu sering bertanya bagaimana keadaan orang yang sakaratul maut. Maka ayah dia pun berkata, sesungguhnya aku seperti menyedut udara daripada lubang jarum. Maknanya
udara ni banyak tapi bajet untuk kita dah habis. Ha, jadi bajet mungkin tinggal sikit je. Sementara nak cukupkan pukul 10 3 minit, ha, Allah bagi sikit, sikit, sikit sampai habis. Jadi dia kata sebab tu tengok orang meninggal tu tersedut sekuat-kuatnya, tapi yang masuk sikit je rupanya, macam menyedut udara daripada lubang jarum, dia kata. Dia tercungap-cungap, orang nak meninggal tercungap-cungap. Kita kata tu, oh ni nak dekat lah ni, sakaratul maut. Kemudian dia kata, aku merasa seperti daripada hujung jari sampai atas, setiap saraf aku dicocok dengan duri. Semua sakit, semua saraf sakit. Sakit macam kena cocok duri, kita boleh cubalah. Satu duri masuk, satu duri masuk. Ha, jadi mati ni sakit. Nabi gambarkan apa? Mati ni lebih sakit daripada dicincang dengan 300 kali cincang dengan pedang. 300 kali tu mati lagi sakit lagi. Ha, jadi mati sakit. Tapi apa yang menyebabkan orang mendapat husnul khatimah? Kan? Ha, amalan dia sebelumnya. Dia sebab tu tuan-tuan puan, kiamat pertama kiamat sughra. Kiamat kecil. Jadi Nabi datang, kami sebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa pasti mati. Pasti. Jadi mati bukan untuk kita takut, mati untuk kita sediakan. Dan bila sampai ajal, maka tak lambat. Fa iza ja'a ajaluhum, maka bila sampai ajal, la yastakhiruna sa'ah, tak lambat walaupun satu saat. Wa la yastaqdimun, tak cepat walaupun satu saat. Jadi mati dah tetap. Ha, jadi kita hari ni janganlah nak minta mati cepat. Kita minta mati terbaik. Sebab mati cepat tak cepat, Allah sebut dalam Quran ni, mati tak cepat tak lambat, dah tetap lah. Kalau pukul 10 1 minit 3 saat, pukul 10 1 minit 3 saat kita mati. Ha, baik. Jadi nak sebut tu kiamat. Yang kedua ialah kiamat kubra, kiamat yang besar. So kiamat kubra ni maknanya musnah seluruh alam. Seluruh alam musnah, habis. Yang kita simpan, yang kita sayang, yang kita cari, yang kita bergaduh-bergaduh kerananya, yang sampai sakit-sakit kita cari dia, apa yang ada dalam hidup kita, habis tu kiamat kubra. Habis. Tengok surau, surau habis. Tengok rumah kita, rumah habis. Tadi kita je, nyawa kita je, hari ni semua sekali, anak kita habis, semuanya habis, hancur. Itu masuk kiamat kubra. Jadi Nabi SAW gambarkan, bila dia lahir, dia diutus dengan kiamat rapat macam ni, dekat, maknanya nak habis dah ni, tak lama dah. Kalau kita kira daripada Adam dulu, Nabi Allah Adam AS, sampailah kepada Nabi Muhammad SAW tadi, maka Nabi Muhammad bawa misi yang terakhir. Ya, sebab itulah di sini tentang perempuan dan mata Allah SWT, kiamat kubra pun dah tak lama. Pakar-pakar saintis pun cakap dah tak lama dah. Ha, kalau kita tengok saintis lah. Yeah. Dan kemudian di sinilah kita lihat bagaimana digambarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang yang bersama dengan Rasul Sallam itulah orang yang akan berjaya. Baik. Jadi maknanya pendek cerita kan, bila Nabi sebut dia sebagai Nabi terakhir, dialah Rasul Sallam yang terakhir, maka perjuangannya itu akhir zaman. Perjuangan akhir zaman kan, paling kuat sekali fitnahnya ialah Al-Masih Dajjal. Paling kuat sekali, paling tinggi sekali. Dajjal dia bukan datang untuk rampas harta kita. Dia bukan datang untuk kacau kerja kita. Dia bukan datang untuk ganggu ekonomi kita, bukan. Dajjal datang, misi dia paling besar nak menyesatkan kita. Itu misi paling besar. Maka dia akan guna semua yang ada, ekonominya, makanannya, bencana alamnya, kan, kesihatannya, semua dia akan guna untuk nak menyesatkan hamba Allah. Itu Dajjal. Dan tuan-tuan, kalau ikut hadis Nabi, kita ada 5 fasa. Sebelum kiamat ni Nabi dah sebut dah, ada 5 fasa. Ni hadis Imam Ahmad, panjang hadis ni, saya baca makna dia. Saya baca matan dia je. Nombor 1, fasa kenabian. Yang ini pun dah habis. Dah habis. Nabi dah tinggalkan kita. Yang kedua, fasa khulafa ar-rasyidin. Yang ini pun dah habis. Daripada Abu Bakar As-Siddiq sampai ke Sayyidina
kan, ahli. Lepas tu pasal ketiga, mulkan akdan, kepimpinan raja-raja orang Islam yang menggigit maknanya kan, daripada Bani Umayyah sampai yang last sekali Osmaniyah di Turki. Ni pun dah lepas. Keempat, disebut fasa keempat, mulkan Jabariyah, fasa diktator. Ni zaman kita. Ni fasa yang keempat. Yang kelima, fasa Islam, kebangkitan Islam. Allah akan tunaikan kesempurnaan Islam. Islam akan memerintah seluruh dunia, fasa kelima. Fasa keenam, Nabi diam, kiamat. Jadi tuan-tuan puan, kita ni pula dah nak masuk 100 tahun atau dah 100 tahun daripada fasa yang keempat tadi. Maka ulama yang mengkaji menggambarkan bahawa kita dah terlalu hampir sangat, dah hampir sangat dengan fasa yang kelima, kebangkitan Islam. Tapi sebelum Islam bangkit, sebelum Islam menang, satu dunia ni, satu dunia. Maka kita akan berdepan dengan sekurang-kurangnya kan, empat tanda-tanda besar kiamat yang besar. Empat. Maknanya jumhur ulama yang mengkaji, yang mengkaji ni kan, yang dikatakan 10 tanda-tanda besar kiamat ni, tanda-tanda besar kan, bukan kecil, yang kecil dah banyak dah, hak besar ni. Ada empat kita akan berdepan. Yang mana bila satu datang, satu datang seperti tasbih yang putus, jatuh dengan laju. Satu, dua, tiga, empat. Lepas tu habis. Kan? Kita berdepan dengan empat ni, baru masuk fasa kelima, insyaAllah kita menang. Apa empat ni tuan? Empat ni yang pertama sekali, ialah, kan, kita tak sebut kat sini, datangnya Al-Masih Dajjal. Yang pertama, Dajjal. Yang kedua, Ad-Dukhan. Ha, balik ni, nanti baik buka Quran, tengok surah Ad-Dukhan. Apa Dukhan ni? Dukhan ni salah satu peristiwa yang akan berlaku sebelum kiamat. Digambarkan oleh Nabi SAW sebagai kan, tanda-tanda besar nak habis, nak hancur semua ni. Dajjal keluar, dah hancur dah. Kan, Dukhan keluar, dah hancur. Mana dulu? Wallahu'alam tu Allah Maha Mengetahui lah. Tapi adalah ulama kata setengah kata Dukhan dulu, betul Dajjal. Setengah kata Dajjal dulu, betul Dukhan. Itu wallahu alam, itu semua ilmu Allah. Kita cuma tahu ada dua tanda besar. Yang ketiga, kan, Isa ibn Maryam akan turun, Nabi Isa akan turun. Yang keempat, Ya'juj wa Ma'juj. Sebelum masuk fasa lima, Islam menang, kita akan berdepan dengan empat yang besar ni. Tuan-tuan, empat yang besar. Kalau tuan-tuan daripada kajian, kalau tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah umur 10 tahun lagi hidup, insya-Allah jumpa Dajjal. Insya-Allah. Ini kajian eh, kajian. Bukan pasti jumpa. Ha, nak sebut sini, kemungkinan besar insya-Allah jumpa Dajjal. Kenapa saya cakap macam itu? Kerana Dajjal keluar dengan suasana-suasana yang ada tanda-tandanya. Kan ada tanda Dajjal nak keluar. Contohnya, Tasik Tibria kering. Kan, air mata air Zughar kering. Kan. Salah satu lagi, korma di Baisan. Korma di Baisan di Palestin. Mati, tak ada korma dah. Kemudian lepas tu, apa lagi? Apa lagi? Masjid Nabi bertukar jadi istana putih. Itu semua antara lah. Ada lagi eh? Semua tanda-tanda besar Dajjal keluar dah berlaku. Semua dah berlaku. Ini kajian. Saya nak tunjuk dia punya fakta. Tak ada tempat nak tunjuk. Tak apa. Ya, sebut itu. Tuan-tuan boleh kaji lah. Maknanya Dajjal boleh keluar anytime. Bila-bila masa dia boleh keluar. Sebab tanda besar yang Nabi sebut semua dah berlaku. Semua dah berlaku. Bukan tanda kecil eh, tanda besar. Dan kemudian pada masa yang sama, kita melihat Yahudi, Zionis dan juga sekutunya, mereka memang dah plan dah raja dia akan keluar tak lama lagi dah. Jadi kematian Elizabeth ni, Queen Elizabeth ni,
Salah satu untuk menggantikannya itu besok ialah Al-Masih Dajjal. Tu. Tu melompat. Sebut Dajjal kan. Melompat dia. Saya bagi contoh eh, bagi contoh. Nabi gambarkan Dajjal akan berakhir dibunuh oleh Isa di Babulut pintu Lut. Pintu Lut ni kat mana? Kat Palestin. Eh, dekat kawasan mana? Dekat dengan Ben Gurion Airport. Ben Gurion Airport sekarang ni. Airport antarabangsa Israel. Itu di Babulut. Eh. Dan kemudian kita lihat pula bagaimana situasi-situasi Palestin dan bagaimana situasi Masjid Al-Aqsa dan begitu juga perancangan jahat mereka. Berkata seorang namanya Ehud Barak, kalau kau pernah dengar nama dia. Ehud Barak ni bekas Perdana Menteri Israel. Bekas Ketua Intelijen Mossad, pengarah, Ketua Pengarah Mossad. Bekas Menteri Luar Negara, bekas Menteri Dalam Negara. Banyaklah dia pegang jawatan tadi tu. Dia telah berkata beberapa bulan yang lepas. Dia kata apa? Ni dikata kat dia punya orang ni, kat dia punya apa, askar-askar dia ni. Dia kata apa? Sesungguhnya moral askar Israel telah jatuh. Ramai yang lari takut nak perang. Orang Israel, Yahudi takut mati. Takut mati dia orang ni. Ramai yang lari dah. Tak nak berkhidmat sebagai, kan kita kata khidmat negara. Tak nak dah. Tak nak jadi askar, tak faham. Kemudian dia kata berpecah pula. Kemudian tak ada pemimpin yang betul-betul bersih. Dipanggil Mr. Clean, tak ada. Macam nak dengar je kan. Yang sebut kat sini kan, tak ada kekuatan Israel. Maka dia kata sekiranya raja, dipanggil Malik Mesayak, Raja Al-Masih tidak keluar pada tahun 2024 2025, maka Israel akan hancur. Maka sebenarnya mereka sedang menyeru, menunggu eh, dan berdoa supaya Malik Mesayak, siapa Malik Mesayak ni? Raja Al-Masih keluar eh, 2024 ke 2025 ke, ini mereka lancang. Maka tiap-tiap hari mereka doa eh, daripada sekolah rendah, sekolah tadika sampai dalam disco, nyanyi tu, lagu tu eh, menyeru Dajjal datang. Tahun mereka bawa ratusan lembu-lembu dipanggil red heifer ataupun lembu warna merah untuk disembelih di Baitul Maqdis sebagai upacara ritual korban supaya rajanya datang. Jadi kita tengok yang pertama, tanda-tanda hadis Nabi semua dah berlaku. Yang kedua, mereka pun merancang. Maka kan, sekiranya Allah izin, maka dia akan keluar. Tapi sebelum dia keluar, dia akan pastikan dunia dalam keadaan huru hara. Supaya apa? Supaya manusia akan kembali kepada dia, ikut apa yang yang dia nak kan. Maka kita akan dapati kita akan berada dalam kemuncak kesusahan eh, mungkin ekonomi teruk, mungkin bencana alam teruk kan. Mungkin kita akan berada keadaan kesihatan kita teruk, makin banyak coronavirus datang kan. Lepas coronavirus ada virus lain pula ha, jadi ekonomi pun teruk, kita pula berpecah, sama kita pecah bergaduh, mungkin perang pula Ukraine Rusia, perang merebak ke tempat lain. Jadi sebelum dia datang tu kan, keadaan dunia akan makin teruk, kata Nabi SAW. Dan kamu akan menghadapi eh, kemarau. Kemarau. Dan 1/3, 2/3, terus 3 tahun. Yang setahun yang terakhir tak ada langsung air, susah. Maka ulama-ulama mentafsirkan kemarau tu salah satunya lah kesusahan. Makin susah, makin susah, makin susah. Dan kalau nak ikut kemarau, kita hujan lebat ni macam mana kemarau ni kan. Ada tempat yang memang dah tak hujan dah lama dah. Ada tempat ha, jadi setengah tempat memang hujan. Tempat hujan, hujan. Tempat tak boleh hujan, tak hujan kemarau. Tuan-tuan boleh baca Allah. Seandainya dia keluar, maka dia akan merosakkan kita. Jadi sebab itulah saya nak sebut kat sini. Maka kita kena
melihat semula hubungan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam macam mana. Rasul sallam bukan hanya suruh kita sembahyang, puasa, pergi umrah, pergi haji, bayar zakat, bukan hanya sekadar ibadah-ibadah dalam rukun Islam. Itu rukun tertiang-tiang. Kalau surau ni ada tiang, Rasul sallam suruh kita kan hidup bersama perjuangan. Hidup bersama perjuangan. Kalau nak mati, jangan mati kosong-kosong. Mati bersama dengan perjuangan. Apa perjuangannya? Yang pertama, kita mempertahankan akidah kita, tauhid kita. Nombor satu, pertahankan iman kita. Hari ini kita rasa apa? Nak semayang rasa letih aja. Nak baca Quran rasa letih aja. Nak tolong orang rasa letih aja. Kita dengan sahabat kita tak boleh berkasih sayang. Kita tengok sahabat kita nampak dengki, nampak dengki. Ada hasad, ada dendam. Itu semua tanda iman yang lemah. Nombor satu, iman kita kena kita pertengkarkan. Ini perjuangan. Perjuangan ni. Sahabat-sahabat dulu sampai dibunuh kan mempertahankan akidah iman dia. Kan Yasir, Sumayyah dibunuh. Bilal diseksa teruk, hampir mati. Bilal hampir mati. Diseksa teruk. Kenapa? Hanya kerana dia mempertahankan kalimah syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pun akan sampai peringkat tu nanti. Tapi kita bukan diuji dengan susah macam Bilal. Tak semua orang kena tu. Kita akan diuji dengan kesenangan. Ekonomi teruk. Ekonomi teruk. Dibagi pinjaman. Dibagi pinjaman. Okey, pinjaman. Kami bagi pinjaman. Sekarang ni hutang Malaysia berapa? 1 trilion. Hutang Malaysia 1 trilion. Boleh bayar tak? Tak boleh bayar. Tahun depan kita punya hutang yang kita perlu bayar, yang negara kena bayar 166 bilion. Nak kena bayar. Agak-agak negara ada duit tak? Sepatutnya ada, tapi tak nampak mana duit. Ada duit kita, Petronas kita, kat Pahang ni pun banyak emas. Tapi siapa yang dapat emas tu? Bukan negara, bukan rakyat yang dapat emas tu. Orang-orang yang tertentu je lah. Jadi negara tak ada duit nak bayar. Bond yang dibuat, hutang yang dibuat, 166 bilion kena bayar tahun depan. Maka pada masa itulah kita tengok akan ada datang bank dunia datang sebagainya. Dia tawarkan kita hapuskan semua hutang ikut digital currency. Digital currency tahu kau dah? Tahu digital currency kan? Ringgit kita tak akan jadi dah RM. Ringgit Malaysia tak ada dah. Dia akan tukar rentas. Tukar rentas. Semua duit dalam ni. Nak beli gombisang pun kena scan QR code. Ha, semua dah ni. Nak beli gombisang. Berlaku dah sekarang dekat Thailand. Berlaku dah. Jadi okey, saya bagi setiap satu kepala, satu keluarga bagi seorang 3,000 rentas. Kata Bank Dunia, bagi semua seorang 3,000 sebagai nak makan minum ke sebagainya. Tapi dia ada syarat. Apa syarat dia? Nak makan kena jaga alam sekitar. Maka kita tak boleh ternak lembu, tak boleh ternak kambing. Kenapa? Lembu kambing ni dia berak mencemarkan udara. Dia kata lah. Jadi apa nak buat? Kita makan daging-daging yang buat dalam makmal. Tak payahlah ternak lembu, ternak apa. Ini saya cakap macam bahasa senang. Ini semua ada fakta dia. Saya cakap bahasa mudah. Oh, jadi nak beli daripada 3,000 rentas tadi. Okey, 3,000 100 ringgit. Untuk lembu daging makanan perasa lembu. Makanan perasa bukan lembu. Lembu tak digunakan. Syarat dia tu nak jaga environment, nak jaga alam sekitar. Saya pun betul juga buat kat makmal. Siapa punya teknologi? Bill Gates punya teknologi. Dah ada dah sekarang ni. Dah ada pun. Daging tu kita rasa macam ayam. Tapi sebenarnya bukan ayam. Dibuat dalam makmal. Apa yang dimasukkan tu? Apa saja nak masuk, dimasuklah. Kita bukan kisah. Habis lepas tu perlu sembelih tak? Tak payah sembelih. Tak ada sembelih lah.
Sebab apa? Bukan binatang. Tuan-tuan, minta Allah, dia akan bagi syarat. Syarat ni, syarat tu, syarat tu, syarat tu. Nak kembali kepada natural, kepada fitrah, dah tak boleh. Ha, ini antara benda yang dia akan buat. Sehingga mereka, kita satu dunia akan tertekan. Tertekan, akhirnya ikut dia. Kemudian tak cukup cakap tu juga, dia akan promote pula one world religion, kesatuan agama-agama. Ha, ini yang paling-paling besar sekali. Kesatuan agama-agama dia akan promote pula. Sehingga jadikan, dia kata apa, kita ni kena harmoni, kena tak boleh bergaduh-bergaduh dan sebagainya, maka kita kena bergabung dengan agama-agama lain. Maka jadilah Islam sama taraf dengan agama lain. Boleh tak tuan-tuan, kita mengaku Islam sama taraf dengan agama lain? Tak boleh. Ini akidah. Allah sebut dalam Quran, inna dina indallah al-Islam. Agama tu satu je yang Allah iktiraf, Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam madinan falan yuqbala minhu. Siapa yang ambil selain daripada Islam sebagai agama dia, Allah tak akan terima. Nabi kata apa? Al-Islamu ya'lu, Islam paling tinggi. Wala yu'la alaih, tak ada lebih tinggi lagi. Ini semua akidah. Tapi tiba-tiba, okeylah, kami bagilah seorang 3,000, ha, kamu keluarga besar sikit, 10,000 dia bagi. Ha, kamu ni pula, ha, kamu ni tak sokong apa ni, kamu ni sokong akhir zaman ni contoh. Tak sokong ni, ha, kamu dapat 50 rentas saja, sikit je dapat. Ha, jadi dia boleh kontrol, dia akan kontrol. Bila ekonomi kita dikontrol, maka itu dia pegang hidup kita. Ha, ini cara dia. Dia menyesatkan dengan cara macam itu. Dia bukan serang kita dengan tentera. Dia takkan serang kita kecuali ada tentera Islam. Pada masa itulah tuan-tuan dan puan-puan Allah, insya-Allah biiznillah, sekiranya berlaku perkara tersebut, maka kita akan nampak akan bangkit sekelompok manusia yang beriman, akan bangkit. Dan ketika itu mereka akan dituduh sesat. Satu dunia tuduh dia sesat. Tiba-tiba itulah keturunan Rasulullah SAW yang disebut sebagai Al-Mahdi akan keluar. Dah tak lama dah tuan. Sebab tu empat tanda besar tadi, apa dia? Dajjal, Dukhan, apa lagi? Isa dan juga Ya'jud Ma'jud. Di antara empat tadi tu, celah-celah tu, Al-Mahdi. Sekiranya berlaku, sekiranya Dajjal nak keluar, punya Mahdi nak keluar juga. Jadi habis kita nak tunggu ke Mahdi? Tak payah tunggu. Jangan tunggu Mahdi. Kita buat apa yang Allah perintah. Kita buat sunnah yang Allah perintah. Sembahyang, kita berdakwah, kita didik anak-anak kita, tarbiyah, kita bina kekuatan ekonomi kita, kita bina kekuatan makanan kita, kita bina kekuatan-kekuatan supaya kita tak bergantung dengan antarabangsa. Tak bergantung. Diorang perang, biar diorang perang. Kita ada sumber kita sendiri. Tak bergantung. Kalau kita ada duit pun, aku ada makanan, aku boleh makan, boleh minum. Sehinggalah Islam bangkit. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, sebab itulah sunnah kita bila menghayati Rasul SAW, bukan kita ingat, oh dulu kat Mekah dia lahir sekian-sekian tahun, oh dia lahir dah itu kan, budak-budak sekolah rendah pun dah boleh belajar. Kita bila ingat kelahiran Rasul SAW, bukan lagi fikir, oh Nabi ni lahir di sini, tarikhnya begini, maknya nama sekian, ayah nama sekian, atuknya sekian. Bukan yang itu. Yang itu sekolah rendah, sekolah tadika boleh belajar. Kita nak tengok sejauh mana kita sayang Nabi, kita ikut apa yang Nabi perjuangkan. Tuan-tuan, saya minta maaf, saya sebut kat sini apa Nabi cakap tentang kita. Saya tertutup lagi. Tengok macam ni no? Ini hadis Nabi, hadis sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya telah pergi ke perkuburan Baqi'. Jadi satu hari Nabi dengan sahabat-sahabat pergi ke Baqi', perkuburan. Siapa yang dah pergi haji dan pergi umrah tahulah, sebelah masjid tu ada perkuburan sahabat-sahabat Baqi'. Maka Nabi pergi ke perkuburan tersebut dengan sahabat-sahabat jalan. Kemudian Nabi pun bersabda, sejahteralah ke atas kamu wahai penghuni negeri orang yang beriman. Sesungguhnya kami dengan kehendak Allah akan menyusuri kamu. Ini doa Nabi. Bukan, amat ingin pada hati aku. Maksudnya Nabi kata, rindu sangat aku ni seandainya dapat melihat saudara kita, ikhwana. Maka sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau rindu kepada saudara-saudaramu? Kan?
bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah, sahabat tanya. Maka Nabi menjawab, kamu semua ashabi, kamu semua sahabat aku. Aku rindu ni dengan ikhwana, iaitu saudara-saudara kita. Maka kan, sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Sampai Rasulullah kata rindu. Siapa mereka ni? Maka Nabi menjawab, kan, saudara-saudara kita itulah orang beriman, orang yang beriman yang belum ada lagi, yang beriman walaupun tak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain digambarkan mereka lah orang yang mempertahankan iman, mempertahankan Islam, berjuang, sebahagiannya seperti menggenggam bara, sebahagiannya seperti menggenggam bara api. Tapi aku tak ada, aku dah tak ada, aku dah wafat. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan Malik Ibn Majah Nasai. Dia sebut sini tuan-tuan, siapa orang yang digambarkan oleh Nabi tadi? Mereka yang hidup bersama iman dan perjuangannya. Ini ikhwana. Dalam hadis yang lain Nabi gambarkan mereka ni 50 kali ganda lebih baik daripada kamu. Sahabat bertanya, adakah 50 kali ganda sesama kami, sesama mereka? Kan, 50 kali ganda dengan sahabat. So tuan-tuan rahmat Allah, bila kita ingat tentang tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam ni, kita kena ingat tentang perjuangan yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan, perjuangan yang ada. Dan apakah antara ciri-ciri mereka yang berjuang? Kita tengok sahabat. Tengok sahabat. Sahabat setelah dia ambil Islam, setelah dia beriman, setelah dia ikut apa Nabi sebut, salah satu perkara yang ada pada sahabat ialah sahabat sangat sayang kepada Nabi dan rindu kepada Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat rindu dengan Nabi. Dalam satu riwayat digambarkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan dakwah, sahabat Rasulullah dalam perjalanan keluar, maknanya dakwah, dia pergi ke tempat lain lah, ada sesuatu yang dibuat dengan sahabat-sahabatnya. Maka ramai sahabat-sahabat tak jumpa Nabi, ya? Maka bila mereka berjumpa, mereka menyatakan, ya Allah, rindunya kami pada engkau ya Rasulullah, rindunya kami pada engkau ya Rasulullah. Apa tanda rindu tadi? Contoh, contoh ada sahabat sampai peringkat mereka mempertahankan Nabi. Berlaku pada peristiwa perang Uhud, perang Uhud berlaku peristiwa Nabi dikepung, Nabi dikepung sampai peringkat sahabat-sahabat Ansar yang ada pertahankan Nabi syahid mati, dicincang, tebas, dipanah mati. Datang pula sahabat-sahabat yang lain, Abu Dujanah dan dua tiga orang sahabat gunakan badan dia untuk menghalang panah datang kepada Rasulullah. Panah datang, dia guna badan dia. Panah datang, dia guna badan dia. Tak bagi kena kat Rasul. Rasul dah cedera dah. Rasul dah cedera. Gigi Rasulullah patah. Rasulullah dah terjatuh dalam lubang. Ada sahabat yang mati mempertahankan Rasulullah. Rasulullah dah jatuh, terjatuh. Tuan-tuan, salah seorang yang kita nak kenal, nak ingat malam ni, sahabat yang sayangkan Nabi ialah Abu Talha. Talha, dia mempertahankan Nabi, dia mempertahankan Nabi. Sekurang-kurangnya ada 35-36 tusukan pada dia, 35-36 cincangan kat dia, sampaikan jari dia ni putus, putus jari dia. Pertahankan Nabi. Orang nak parang Nabi, nak potong Nabi ni, dia tahan dengan tangannya, putus jari. Lepas tu orang nak cucuk, dia letakkan badan ni, kena 35-36 tusukan Abu Talha. Sayang pada Nabi sampai dia korban diri dia. Ini sahabat dulu. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Amirul Mukminin, kata apa? Dia kata, bila kami teringat peperangan Uhud, bila kami teringat peperangan Uhud, maka kami teringat Talha. Talha, Uhud ni dia yang punya, dia kata. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia yang punya. Badan kena tikam, kena panah, dan kemudian dengan tangan dia putus jari-jari ni.
tahan pedang nak cucuk Rasulullah, dia tahan dengan tangannya, putus. Hari ini sayangnya sahabat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini kan macam mana? Tetapi bagi mereka yang proses diri dia, tengok balik kenal Nabi semula, tingkatkan iman balik kenal Allah semula, kita buat balik betul-betulkan hati kita ni, kita akan menangis bila berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah, apa dia tanda kita ni sayang Nabi, kita ni sokong Nabi, mendukung Nabi akhir zaman? Kita bersama dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tuan-tuan, hari ini banyak sangat tipu daya, terlalu banyak tipu daya. Saya nak bagi salah satu tipu daya kepada tuan-tuan eh. Sebab Dajjal akan datang. Kau berapa dah? Boleh lagi? Boleh ya? Tuan-tuan, akhir zaman ni kita akan berhadapan dengan berita. Sekarang ni kita boleh duduk-duduk macam ni, mungkin lepas ni kita akan silap-silap bergaduh sama kita, tuan-tuan. Kenapa bergaduh? Sebahagian terima agama-agama, sebahagian lagi tak terima. Sebahagian nak mentauhidkan Allah, sebahagian takut. Takut akhirnya ikut aja arus. Maka Abu Hurairah radhiyallahu an telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amalat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira." Tiga perkara kata Rasulullah, apabila keluar dia tidak akan bermanfaat iman yang sebelumnya tidak ditingkatkan, iman yang kita tidak meningkatkan iman kita, dan amal yang tidak ditingkatkan sebelumnya. Tiga perkara ini berlaku, datang kita tak meningkat iman kita, sama aja, maka tidak berguna iman, kata Rasulullah SAW. Maknanya apa? Kita tak duduk dalam proses membaiki diri kita, tak duduk dalam tarbiyah, duduk ikut aja. Semayang hari ini sama macam semalam, semayang besok sama macam hari ini, sama, tak ada peningkatan. Kita tak semakin rasa khusyuk, tak rasa semakin dekat dengan Allah, tak semakin sayang ke Allah. Baca Quran pun sama aja, tak makin kita merasai kesan Al-Quran. Maka kata Nabi, tiga perkara keluar, seorang tidak meningkatkan iman dia, seorang tidak meningkatkan amalan dia, maka seolah-olah tidak berguna perkara apa, iman dan amal tadi. Tulu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari daripada barat. Keluar matahari barat dah tak guna dah. Yang kedua, wad khurun dajjal, keluar je dajjal. Dajjal keluar, kita tak tingkatkan iman kita, tak tingkatkan amalan kita, tak duduk dalam islah perbaiki diri, tak duduk dalam tarbiyah nak membina kekuatan kita, maka dajjal keluar, habis. Orang yang macam itu habis. Wad dabatul ard, dan keluarnya binatang yang melata, dabatul ard. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah, ini Nabi sebut, ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Tuan-tuan, kita kena tengok balik ibadah kita. Tanda sayang kat Nabi ni bukan sekadar selawat. Kita tengok balik iman kita meningkat ke tidak, kita tengok ibadah kita meningkat ke tidak, tengok akhlak kita meningkat ke tidak. Kita bimbang dajjal keluar nanti. Saya dah sebut tadi, tanda-tandanya dah semua dah habis, dah lalui dah. Dah jadi dah. Kemudian orang Yahudi pun nak rancang dia keluar. Tak tahu tuan-tuan bila, tapi mereka rancang 2024, 2025. Mereka rancang. Kalau tak boleh, dia delay, dia dilambatkan. Tapi itulah perancangan mereka ni. Sekarang ni mereka rancang. Sebab tu Baitul Maqdis dia nak ubah menjadi masjid antarabangsa, tempat ibadah antarabangsa. Ni sekarang mereka nak buat dah. Sebab itulah tuan-tuan mati Allah, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, akan datang pada akhir zaman. Saya bacakanlah dia punya makna dia. Akan datang pada akhir zaman, dajjal-dajjal para pendusta akan muncul. Jadi dajjal ni dia ada demi tentera dia. Dia ada tentera dia, dia ada sistem dia, dia ada pengikut dia. Akan muncul dajjal-dajjal pendusta. Mereka akan datang pada kamu dengan ucapan yang tidak pernah kamu dengar. Dia akan cakap benda yang kita tertarik, kita berminat. Kalau hari ini anak-anak muda kita contohnya cakap pasal ekonomi, maka anak-anak muda kita pun berminat.
kan, pasal apa ni, hidup senang, berminat, ha, tapi sebenarnya tipu daya. Jadi tipu daya dia, mereka akan datang dengan ucapan yang tidak pernah kamu dengar, bahkan ayah-ayah kamu juga tidak pernah mendengarnya. Malahan ayah-ayah pun tak payah dengar, tak pernah dengar ni, apa benda ni. Maka jauhilah mereka. Tiba-tiba dia kata, kita kena berbuat baik dengan agama lain, maka kita kena semayang sama-sama. Pernah dengar tak semayang sama-sama? Boleh tak semayang sama-sama, tuan-tuan? Ha? Tak boleh. Kita mengaku je Nabi Isa tu, kan, contohlah, mula-mula ustaz semayang, ustaz baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia baca doa habis, kita pun amin. Okey, sekarang kita minta pula Padri John tolong bacakan doa. Dia pun angkat tangan, oh God, please help us, oh Jesus, please help us. Dia baca semua, semua amin. Boleh tak? Tak boleh. Murtad bila kita mengaku ada Tuhan lain, boleh jawab doa. Tak boleh. La ilaha illallah. Nampak? Akan sampai tu masa besok, dia akan suruh kita doa sama-sama, semayang sama-sama. Kalau tidak, kita bergaduh. Padahal sebelum ni tak semayang sama-sama pun, mana ada bergaduh pun. Tapi dia buat macam itu, sehingga kan, duduk semayang sama-sama, berdoa. Saya dah tengok dah di Abu Dhabi, di UAE, ada seorang ni orang Yahudi, dia pakai kopiah kecil tu, kan, lepas tu dia semayang, kan, macam semayang kita. Dia baca gitu, Allahu Akbar. Dia semayang macam semayang kita. Sebelah dia ada Pak Arab, pakai jubah, kemudian dia pakai apa namanya tu, serban, kan, dia pegang macam ini, kan, dia buat macam Yahudi sembahyang macam tu. Yang Pak Arab buat sembahyang cara Yahudi, yang Yahudi buat sembahyang cara Islam. Ni di UAE sekarang ni. Lepas tu baca doa sama-sama. Inilah dipanggil sebagai, kan, one world religion. Sekarang ni tak terkenal lagi, tak nampak lagi, tapi dia akan datang nanti. Inilah yang akan menyesatkan umat Islam. Tak lama dah, tuan-tuan. Sebab tu nak digambarkan kat sini, kan, Nabi sebut ni, akan datang pada akhir zaman munculnya dajjal-dajjal. Maksudnya bukan seorang, banyak, ni pengikut dia lah, tentera dia, para pendusta, penipu. Mereka akan datang pada kamu dengan ucapan yang tidak pernah kamu dengar, bahkan ayah-ayah kamu juga tak pernah mendengar. Maka jauhkan, jangan pergi, jangan pergi. Sebelum ni kita pernah dengar doa sama-sama, sekarang kita doa sama-sama. Kenapa? Nak kesatuan, nak peace, nak toleransi, nak brotherhood, nak jaga keamanan, kena samakan agama. Maka cara tidak langsung atau cara langsung, dia telah menyesatkan akidah yang mentauhidkan Allah. Ha, ini sekarang belum berlaku, tuan-tuan, tapi Nabi dah sebut dah. Dan sebab tu perkara-perkara ini akan berlaku nanti. Lagi berpecah. Eh, mana boleh ni doa sama-sama ni, mana boleh? Kan? Kita baca doa, dia orang aminkan, boleh tak? Tak ada masalah nak aminkan doa kita. Tapi kita jangan aminkan doa dia. Sebab dia minta pada Jesus, dia minta pada Krishna, Ram, Krishna, dia minta pada Tuhan dia. Tiba-tiba kita amin, kita terima Tuhan dia jadi Allah pula. Mana boleh? Syirik. Ha, jadi benda, ha, sebelum ni tak pernah dengar. Okey, saya sebut satu lagi benda, ha, saya tanya dengan tuan-tuan, apa dosa paling besar dalam Islam? Dosa paling besar dalam Islam apa dia? Macam dengar tak dengar. Syirik, kan? Syirik kan Allah, itu dosa paling besar. Allah takkan ampunkan. Syirik, Allah takkan ampunkan. Contoh, tuan-tuan, kita pergi bomo, kita pergi kat bomo. Syirik tak? Syirik, tak boleh. 40 hari ibadah tak terima, pergi bomo. Jangan dah pergi bomo. Kalau susah-susah sangat, baca Quran, minta ke Allah. Kan? Ataupun doa, sama-sama kita minta ke Allah, jangan minta ke bom. Okey. Ha, ni dosa paling besar dalam Islam, syirik. Lepas ni, dosa paling besar dalam Islam bukan syirik, tetapi bila kita tidak boleh bersama, bersatu, toleransi, berkasih sayang dengan sahabat-sahabat kita daripada agama lain. Ha, itu dosa paling besar. Sehingga kan, siapa yang tidak mahu atas dasar, kan, saya sebut sensitif sangat lah, kalau sebut ya, sensitif sangat. Jadi saya sebut macam ni, atas dasar toleransi, peace, love, kasih sayang tadi, kita kena bersama. Siapa yang tak bersama, maka dia adalah teroris,
dia adalah pengganas, maka dia akan diperangi. Nyawanya halal, hartanya halal untuk dirampas, nyawanya halal untuk dibunuh. Ha, ini akan berlaku bila Dajjal hadir. Ha, itu yang kata semua orang, betul juga. Imam pun kata tak apalah, kita amin luar tapi hati kita tetap la ilaha illallah. Kalau tidak, hati kita kena bunuh, dia kata. Imam cakap macam itu. Mungkin pegawai-pegawai cakap macam itu. Tapi untuk syarat batalkan akidah, bukan hanya dari sudut mulut, dari sudut hati, dari sudut perbuatan. Tiga benda kan. Kemudian Allah kata apa, Rasul kata apa? Jauhkan mereka, jauhlah mereka, jauhkan, jauhilah mereka, mereka tidak akan menyesatkan kamu ataupun mendatangkan fitnah kepada kamu. Maknanya jangan dekat dia. Nabi kata apa? Jauhkan. Jangan pergi dekat dah. Sebab kalau kita pergi, kita akan terikut dengan dia. Wala taqumu sa'ah, tak akan berlaku kiamat sehinggalah hatta yub'atsa dajjalun. Dajjalun, Nabi guna perkataan dajjalun. Dajjalun ni maknanya banyak dajjal. Maknanya dekat-dekat dengan kiamat nanti, dekat kebangkitan ni, maka akan berlakulah dajjal-dajjal yang menipu. Kazzabun, mereka ni apa? Kazzabun, mereka ni penipu. Menipu. Dan kemudian jumlah mereka tidak kurang daripada 30 orang salasin. Setiap mereka mendakwa utusan Allah. Depan ni akan ada utusan Allah. Macam mana utusan Allah? Dia ada mukjizat. Dia akan ada magic. Dia akan ada karamah. Dia akan ada mukjizat. Benda yang mencari adat. Dia datang ke kampung ni. Assalamualaikum. Salam. Saya wakil daripada antarabangsa. Kan, saya memahami tuan-tuan semua tak setuju dengan antarabangsa sebagainya. Saya ingin menerangkan sebenarnya itulah yang hak. Dia pun keluar ayat Quran, dia pun keluar hadis, dia pun keluar semua-semua. Lepas tu dia kata, sebagai bukti mari sama-sama kita doa. Doa apa? Ha, pakcik ni dah lama dah lumpuh, tak sakit, tak ada apa. Mari kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sembuhkanlah dia. Dengan barakah agama-agama yang ada, ya Allah, penyatuan umat, penyatuan manusia, sembuh. Sembuh dia. Dia ada mukjizat dia, dia ada karamah dia. Sebut begitu, tapi rupanya sihir. Jadi pada masa itu, kalau iman kita tak tertingkat, kalau iman kita tidak meningkat, maka kita tak nampak ini sihir, sihir. Kemudian pakcik masih hidup lagi masa tu je. Kamu bohong, kamu bohong. Pakcik umur bertahun, masa tu dah 84 tahun. 84 tahun, kenapa? Pakcik, bapak pakcik mati bila? Bapak saya mati lama dah. Siapa nama bapak? Katakanlah Omar, katakan. Mari kita bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Omar yang telah ditanam di kubur sana, mari sini. Datang bapaknya, datang Omar, datang. Datang Omar, kata Rasulullah SAW. Ini hadis. Hadis sahih, tuan-tuan. Datang Omar. Dia kata, wahai anak-anak aku, cucu-cucu aku. Wahai orang kampung, sesungguhnya aku dah mati. Aku dah tahu dah apa yang berlaku di dalam alam barzah. Hari ini aku nak datang. Ini Tuhan. Ini utusan. Maka aku dah nyatakan, dia benar. Dia benar. Ikutlah dia. Maka kata Nabi apa? Yang datang bapak dan mak tadi bukannya mak bapak kita. Yang datang itulah jin-jin yang menyamar jadi mak dan bapak kita. Tapi datang rupa mak ayah kita. Mungkin Korin mak ayah tadi. Korin dia kan. Datang menyupa datang. Bayangkan tuan-tuan. Waktu imam pula kata, hey, ini semua sihir, sihir. Mereka tanya, imam, siapa tuan guru imam? Tuan guru saya lah, tuan-tuan guru sekian-sekian. Maka dia panggil, wahai tuan guru sekian-sekian yang telah meninggal dunia 100 tahun yang lepas, mari sini datang. Datang tuan guru, datang dengan pakaiannya, dengan percakapannya. Wahai anak-anakku sekalian, ketahuilah inilah utusan Allah, inilah utusan Allah, inilah Rasul. Maka ini adalah merupakan daripada Allah. Aku bangkit ni sebagai bukti, kata Nabi, yang itu adalah jin syaitan yang menyamar jadi tuan guru. Ha, jadi kita kalau tak ada ilmu, kita tidak ada dan iman dengan hati yang bersih, yang melihat dengan basirah, dengan mata hati, kita terpengaruh. Datang kan, kata Nabi SAW, jin, ni hadis. Jadi sebab tu tuan-tuan, jangan sampai keluar Dajjal
sebelum kita mempersiapkan diri kita. Sebab tu saya nak sebut pada malam ini, sesungguhnya bila kita mengingati Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita kena ingat balik perjuangan dia. Apa perjuangan dia? Menegakkan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia menegakkan Islam. Islam yang mana? Islam yang asli, yang benar-benar daripada Quran dan hadis, tidak bercampur aduk. Apa dia? Dan Allah gambarkan wala talbisul haqq bil batil. Jangan kamu campur adukkan antara hak dan batil. Ah, ini tuan-tuan saya sebut. Kalau ikut perancangan mereka tak lama dah. Wallahu alam, tak tahu. Tapi kalau Allah izin sungguh-sungguh jadi, maka pada masa itu kalau kita tak bersedia, kita akan sesat wa'iyazbillah min zalik. Hari inilah insya-Allah singkat cukup kot lah. Sedikit sebanyak apa yang saya mampu nak cuba kongsikan dengan tuan-tuan perempuan pada malam ini, bersangkut paut dengan bila kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti kita kenal dia, mesti kita sayang dia. Macam mana nak kenal dia? Kita kena bacalah, tengoklah sirah dia, sejarah dia, baca sikit tengok, kemudian tengok pengorbanan dia, kemudian selepas tu nak sayang dia. Sayang macam mana nak sayang Nabi SAW? Tuan-tuan perempuan, kita kena latih diri kita banyakkan selawat. Jadi kadang-kadang kita tak kenal Nabi ni, tak sayang Nabi ni, bukan sebab kita tak tahu, tapi hati kita keras, hati kita ada macam-macam masalah, dosa macam-macam. Banyakkan selawat, satu hari 1,000 kali ke, 5,000 kali ke, 10,000 kali ke, ikutlah. Banyak yang selawat, nanti Allah akan memberi cahaya untuk kita menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita rindu pada Nabi macam mana yang telah berlaku pada sahabat-sahabat Rasulullah. Dan kemudian tanda kita sayang Nabi, kita bersama dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar sembahyang kan, sembahyang ni kadang-kadang kerana terpaksa malu kat anak-anak sembahyang, cucu-cucu tengok atuk tak sembahyang ke, tok atuk sembahyang malu. Tapi kan kita berjuang mari seluruh hidup kita ni kita nak membantu agama Allah. Apa yang boleh lah, apa yang boleh. Kalau kita boleh tolong hidupkan masjid surau, kita panggil orang datang, dan ataupun kita sama-sama baca Quran, hidupkan agama sehingga agama ini menjadi kehidupan kita, insyaAllah. Dan kemudian kita ada ilmu lah, kena ada ilmu macam mana nak berjuang tadi, insyaAllah. Aku liqali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Kalau ada kesempatan kita boleh sambung lagi lah. Ada banyak benda yang saya nak kongsi, kalau boleh ada apa nama itu, skrin projektor tu, saya nak tunjuk sikit gambar-gambar. Tuan-tuan, gambar apa saya nak tunjuk? Antaranya pada tahun 2010 dulu, saya naik atas kapal. Kalau ingat lagi ada peristiwa Mavi Marmara, saya kena serang, kapal flotilla kena serang. So saya salah seorang dan atas kapal tu lah. Jadi ada 9 orang mati atas kapal ditembak. Seorang kena tembak ke halkom, seorang kena tembak dekat antara dua kening, yang seorang kena tembak tepat-tepat kat hidung, yang seorang kena tembak dekat umbun-umbun dia, umbun-umbun dia tembak, seorang kena tembak dekat dia punya tulang belakang, betul-betul masuk belakang tulang belakang, mati, shoot to kill. Tapi saya sebut malam ni tuan-tuan, mula-mula kami sedih tengok kawan-kawan yang kena tembak atas kapal. Israel lah yang tembak ni, kan, Yahudi yang tembak ni. Dia tengok balik, rupanya wajah semua tersenyum. Kalau Piramli kata apa? Mati dalam iman. Itu Piramli kata lah kan. Tapi senyum sungguh. Kemudian darah memancut keluar, darah banyak mengalir, tak berhenti-berhenti darah dia keluar. Sampai besok pagi pun keluar lagi darah, mengalir ya. Jadi walaupun darah banyak, tapi tak bau hanyi dah, bau wangi tu. Tak tahu nak cakap macam mana bau dia, wangi. Jadi bila mula-mula sekali kami sedih, kawan-kawan kena tembak kan, meninggal dunia kan, tengok lama-lama tengok wajah dia tersenyum, seolah-olah dia bercakap kat kita kan, aku dah pergi dah, aku dah lepas dah, engkau tunggu dulu, lepas ni engkau pula kan, teruskan perjuangan. Macam gitulah, seolah-olah macam gitulah dia cakap. Tengok wajah dia kan, tengok wajah dia tu kan, kita pula jealous. Tuan-tuan, orang Malaysia seorang pun tak mati walaupun kena tembak. Salah seorangnya Halim Ridwan kena tembak kat kepala, pum, tembak kepala. Aku kena tembak. Tak ada darah, tak ada darah. Oh, kita kebal. Bukan kebal, 2-3 butir yang mula tu dia guna peluru getah. Jadi orang Malaysia layak kena peluru getah.
Tak mati. Jadi bila kami buat puas mata, baliklah muhasabah. Kenapa lah seorang orang Malaysia kita tak mati, seorang pun tak syahid? Kenapa? Rupanya pakat-pakat banyak hutang belaka. Beli kereta hutang, beli rumah hutang, apa-apa hutang belaka. Eh, sampai peringkat nak kahwin pun hutang juga. Jadi sebab tu Allah tak pilih syahid. Jadi kita hari jauhi hutang. Jangan kita berhutang. Jadi pakat-pakat berhutang, nak belajar pun hutang. Hari ni PTPTN lah apa. Tamah tuan-tuan, kita elakkanlah diri kita daripada berhutang, insyaAllah. Jadi insyaAllah kalau ada masa tu, boleh saya tunjukkan gambarnya, kan? Sebab buku saya tulis buku sikit, buku tu dah habis dah sold out, tak ada dah buku tu. Gambar kawan-kawan, sahabat-sahabat yang kena tembak tu, subhanallah, sampai sekarang saya ingat semua tersenyum kan? Seolah-olah kan, aku dah habis dah kerja aku kat dunia ni. Tapi syahid, semua syahid tuan. Darah dia mengalir, dah sampai kat Turki tu, nak tanam pun mengalir darah, masih terpaksa dia tutup. Wallahualam, insyaAllah. Jadi kalau ada kesempatan, kita boleh bincang-bincang lagi lah kuliah, insyaAllah. Aku di kuliah hadha, astagfirullahaladzim, diwalakum. Saya minta maaf tuan-tuan, suara tinggi, banyak cakap, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita sama-sama. Mudah-mudahan Allah beri redha kepada kita, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.